gitu teman-teman. Ajar tempat ini, Lin. Ini apa nih, Mah? Larcan. Ya, teman-teman, jadi dia penunggu ini, teman-teman, penunggu hutan ini katanya. Kata dia, suruh nunggu di sini, teman-teman. Jadi nunggu hutan ini, teman-teman. Disuruh siapa kamu? Jadi teman-teman disuruh orang tuanya teman-teman, katanya ayahnya teman-teman. Bener mana ya di titik bawah Melin? Soalnya ya tuh, ya teman-teman. Jadi kebetulan ini alat tuh karena mungkin hidupnya di hutan teman-teman, jadi lihat orang asing itu teman-teman ya agresif teman-teman. Barusan tangan saya digigit teman-teman. Jadi cicing sih. Hati-hati mang, hati-hati mang. Oke teman-teman, jadi si anak ini agresif teman-teman. Jadi karena mungkin kehidupannya selalu di hutan teman-teman, jadi agresif teman-teman. Balik yuk mana, belum? Balik. Nah, pakai bung. Nah, di teh usaha. Jadi teman-teman, si anaknya itu disuruhan ayahnya teman-teman. Inon dia, tongkat tahun dia. Ayo. Wah, hati-hati mang. Wah, kameraman tongkat itu kita. Bahaya ya. Kamu nih gua lagi lapar, Lin. Wah, udah jadi. Oh, saya tahu teman. Jadi anak itu disuruh ayahnya teman-teman untuk menjaga ini teman-teman tuh. Ya. Ini sesajen yang pernah waktu saya ketinya atau enggak bukan itu. Nah, tidak kalian nih, Dik. Tidak kalian kan? Oh iya. Tapi iya, beda. Tapi kayaknya beda ini. Ya, teman-teman jadi nyaman. Kemarin ini tempatnya tapi beda teman-teman. Tapi hampir sama kayak kemarin. Entah karena saya udah lumayan lama gak kesini. Waktu semenjak itu. Nah, teman-teman kerja. Jadi saya nampil nggak tahu kemana ya teman-teman. Pergi ke sana jauh. Udah teman-teman. Sampai saya digigit teman-teman. Ya, jelas. Aku jarak bias teman-teman. Tapi ya, hati-hati, takut ada orang tuanya yang jaga penunggu hutan ini. Jadi kita harus hati-hati teman-teman, harus berusaha. Karena pernah waktu itu kan sesajennya saya makan,
Jadi teman-teman maaf, saya capek karena barusan ngejar-ngejar anak hutan itu teman-teman. Ya, teman-teman. Sebenarnya mah ini kesempatan teman-teman untuk uang itu lagi teman-teman. Tapi harus hati-hati teman-teman, ini kedua kalinya saya kesini teman-teman. Takutnya anak barusan pulang bilang ke orang tuanya teman-teman. Karena disuruh nungguin hutan ini teman-teman, entah nungguin apa. Ya, kami ini teman-teman. Tanda-tanda. Tidak kupas ya, bakal review teman-teman. Tapi memang harus hati-hati teman-teman. Kayaknya baru ini teman-teman. Kayaknya baru tuh. Ini ayam teman-teman, tapi ayam mentah ini sekarang teman-teman. Tuh ada telur juga teman-teman ya. Tuh ada tulisan. Tulisan kayak gitu teman-teman, tak tulisan. Kayaknya mati ya teman-teman. Ada tulisan-tulisannya. Dan ntar saya review teman satu-satu ya. Sajinya teman-teman. Gimana kata? Karena saya capek. Yang pertama saya mau cicipin dulu tuh apa ini? Gak ada ini ya teman-teman. Gak ada tutupnya. Rasanya tuh hamar, tapi ada sedikit asam teman-teman. Entar kenapa? Entar pakai apa? Ini rokoknya barusan kena tangan saya teman-teman ya. Rokok apa ini? Garam merah seperti biasa teman-teman. Teman-teman ini barusan sama saya jatuh. Sajiannya jatuh. Ini saya review dulu. Ini ayam teman-teman. Jadi ayamnya tuh mati teman-teman. Ayam mati. Ini lumayan banyak ini teman-teman. Banyak semut teman-teman. Tapi ini diperkirakan sekitar tadi malam teman-teman, tidak terlalu bau teman-teman, tidak busuk juga teman-teman, cuman bau amis saja teman-teman. Bentar. Ini apa nih teman-teman? Oke, kita lihat, saya mau review sajian tersebut teman-teman. Lihat, nggak tahu apa teman-teman, lihat, lihat ada goib teman-teman, kayak lato-lato ya teman-teman. Iya iya iya. Lato-lato, bukan cepat mengambil, cium-cium dikcium. Ini entah mainan apa, entah mainan dia, mungkin mainan setan yang ada di sini teman-teman tuh lihat, coba cium-cium dik. Tuh, lihat ya teman-teman. Oke, cium-cium teman-teman. Saya nggak mau bawa ini teman-teman, karena ini nggak tahu ini alasannya buat apa, kegunaannya juga nggak tahu buat apa teman-teman. Jadi misalnya lihat teman-teman, udah lumayan lama kayaknya teman-teman ini. Jadi ini sesajennya udah 3 hari yang laluan, sebagian malam tadi teman-teman, kayak ini teman-teman, ini baru malam tadi. Jadi gak busuk, tapi habis bau amis teman-teman. Kameraman. Ada nasi juga teman-teman. Ini. Yang sekarang ada nasinya teman-teman, lihat nasi sama ini nih, kembang tujuh rupa teman-teman. Kalau desa itu teman-teman di kampung ini manis teman-teman. Si bunganya itu manis teman-teman, ada cairannya teman-teman. Jadi kalau misalnya di kampung di semak-semak suka tumbuh yang kayak gini teman-teman, tapi ini dibuat saja teman-teman. Ini telur juga teman-teman. Gak tahu mentah, hanya mentah di tempat ini. Ini gimana teman? Jadi menurut kalian gimana? Takutnya ada anak itu lagi bilang sama orang tuanya teman-teman. Ya tanda. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa, saya mau pulang di sini teman-teman, makan di sini. Saya pas buka lagi, tapi saya lihat kondisi situasi dulu teman-teman.
teman-teman. Saya pergi ke sana, saya mau cek dulu kalau misalnya benar ada. Tadi pas anak itu saya digigit teman-teman, terus anak itu larinya ke sini teman-teman, ngelewat terjadi ini teman-teman. Lumayan buat teman-teman karena saya dan kameramen belum makan teman-teman. Air hujan teman-teman udah teman-teman. Terus ada sesuatu yang enggak enak teman-teman. Ini lumayan teman-teman. Ah, itulah, ya, itu. Itu kan budak tadi kadinya. Oh iya. Kadinya. Ya udah guys. Budak tadi itu kemana? Budak teh. Budak. Tadi kali itu. Wah, ini. Hah? Sini. Oh, kira-kira. Masuk kenapa? Jadi tidak tahu kenapa bayaran saya itu lemas teman-teman. Adalah jadi badan saya itu lemas, perasaan saya juga tidak enak teman-teman setelah saya minum yang tadi teman-teman. Jadi itu lemas teman-teman, lemas. Jadi barusan udah lumayan jauh sih teman-teman, tapi masih di sekitaran hutan ini teman-teman, belum keluar dari hutan ini teman-teman. Kita lanjut jalan teman-teman, tapi harus hati-hati teman-teman karena takut ada yang kesini teman-teman. Lanjut perjalanan. Jadi saya udah keluar dari hutan ini teman-teman, lihat tuh
hutan sini udah saya udah keluar lumayan jauh, dan ini jalan untuk arah ke gunung lain, teman-teman, ke hutan lain. Kade mang, kade, kade. Ini bekas pembakaran hutan, teman-teman. Jadi saya tuh lihat ya tuh. Tadi saya di sana di dalam hutan sana, sekarang saya sudah keluar, teman-teman. Ini mungkin akan dibersihkan ya tuh. Ini apa namanya? Awalnya seperti itu, teman-teman. Tanggal nanti harusnya. Oh, separuh neng. Wala. Tinggal hal itu nya. Beda. Ini apa kan yang iunya ini ya? Hah? Ada di dia. Boleh. Mau dia anap dirinya. Gimana? Itu di situ jalan dik. Oh, jalan. Mau genangan. Di dia bae. Di dia terus mah. Cok. Guys. Uy, emas sungguh suka nya. Hah? Emas ya bae di jarang ya, emas biasanya koneng-koneng gitu. Panas ya dunia. Lanjut, teman-teman. Lumayan sejuk ke sini, teman-teman. Jadi teman-teman, kita bukbang di sini aja, teman-teman. Kita masak yang hasil tadi, teman-teman. Udah lumayan jauh dari sini, teman-teman. Barusan saya udah sekitar 1,5 jam dari perjalanan, teman-teman, berjalan kaki sampai sini, teman-teman. Kita lanjut bukbang yang tadi, teman-teman. Ya, teman-teman, tangan saya berdarah tuh. Karena ini, teman-teman, karena rumput-rumput liar tadi. Apanya? Ini buah-buahannya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita persiapan makan di sini, teman-teman. Ini makanan yang tadi kita dapat, teman-teman. Tuh, lihat. Buah-buahan, teman-teman. Dikarenakan barusan ayamnya mentah, teman-teman, tuh lihat ayamnya mentah, kita pasak, teman-teman. Kita goreng dulu, teman-teman. Kita kebetulan saya tidak lupa bawa selubo ini, teman-teman.
mau kompor gitu.